Selamat datang di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Kami adalah Sekolah Tinggi Teologi milik Sinode Gereja Bethel Indonesia. Visi kami adalah menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dalam bidang pendidikan Teologi Pentakosta di Indonesia pada tahun 2030. Guna pencapaian visi, STBI dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang perkuliahan seperti perpustakaan yang dilengkapi koleksi buku yang lengkap dengan akses digital library yang memadai, ruang kelas kondusif yang dilengkapi dengan fasilitas streaming digital, dan aula yang memadai untuk acara-acara seperti conference, ibadah, hingga seminar akademis. Saat ini juga terdapat HL Senduk Studio yang dipergunakan untuk program-program yang memberkati seperti podcast, worship, devotion, hingga digital lecture dengan narasumber-narasumber yang berdampak. Saat ini STT Bethel Indonesia memiliki 7 program studi yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT. 7 program tersebut antara lain 2 program studi strata 1, program studi teologi kependetaan, program studi pendidikan agama Kristen, dan terdapat 3 program studi pasca sarjana strata 2. Program studi magister teologi, program studi magister pendidikan agama Kristen, program studi magister pastoral counseling. Yang terakhir, STT Bethel Indonesia juga memiliki 2 program studi pasca sarjana strata 3, program studi doktor teologi, program studi doktor ministry. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dalam karyanya memastikan bahwa mahasiswa bukan hanya memenuhi ilmu lewat proses belajar, tetapi juga implementasi praktek kerja nyata dalam pelayanan gerejawi dan pengabdian bagi masyarakat. Oleh karenanya, STT Bethel Indonesia mengedepankan tersedianya praktek pelayanan dengan bekerja sama dengan BPP, BPD, dan gereja-gereja lokal khususnya wilayah pedalaman. STT Bethel Indonesia menyediakan pelayanan informasi karir lewat konsultasi pendidikan dan bimbingan karir, memastikan pelayanan yang unggul melalui konseling, dosen pembimbing akademik, pembinaan rohani, dan rapor karakter. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia juga percaya pada pentingnya pengembangan soft skill dan minat atau bakat dalam musik, penulisan, public speaking, dan soft skill lainnya yang dilengkapi dengan surat penembing ijazah atau sertifikasi. Pengembangan kreativitas Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia adalah dengan memastikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pelayanan misi dan gerejawi, juga berbagai riset bidang pertumbuhan gereja. Mahasiswa dipastikan memberi dampak dalam pelayanan diakonia, koinonia, dan liturgia, serta pelayanan berbasis digital. Kemudian hasil-hasil riset dan karya dipublikasi lewat seminar, jurnal, atau pelatihan bagi gereja serta konsultan gereja. Mari kita bersama memberikan dukungan kepada Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia agar visi Gereja Bethel Indonesia dapat dituntaskan. Salam Ikrais, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.